Pekan Olahragawan Seni tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan diikuti ratusan guru pendidik nang mewakili 7 gugus di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan mengikuti berbagai cabang olahragawan seni nang dipertandingkan. Kegiatan olahraga dengan melibatkan bubuhan guru pendidik ini rutin dilaksanakan saban tahunnya karena sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar guru pendidik. Pekan Olahragawan Seni tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan diikuti ratusan guru pendidik nang mewakili 7 gugus di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan mengikuti berbagai cabang olahraga wan seni nang dipertandingkan di SD Santa Maria Jalan Rantauan Timur Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan besukan Rabu 9 Oktober 2024. PLT Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Ahmad Bae Haki Wetakuni Prima TV menyatakan kegiatan olahraga dengan melibatkan bubuhan guru pendidik ini rutin dilaksanakan saban tahunnya karena sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar guru pendidik. Ini kecamatan Banjarmasin. Memang ini dari ya di kecamatan harapan kita pertama ini sehubungan dengan pembinaan dan juga secara masyarakat dan guru kita yang mana tentunya para guru memiliki bakat-bakat yang masih tersembunyi. Maksudnya hari ini kita akan ajang lebar di bidang olahraga dan seni. Semoga nantinya hasil tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pak, ini kan berlangsung 3 hari malah ke depan. Mungkin untuk proses belajar mengajar peserta didik gimana mungkin Pak? Jadi proses belajar mengajar tentunya di hari pembukaan ini memang full dilaksanakan sehingga anak-anak mungkin diundurkan untuk belajar di rumah. Namun 2 hari ke depan atau 3 hari tetap mereka belajar di sekolah. Ketua Porseni Wiwin Utami memadahkan, ada berbagai cabang olahraga wan seni yang dipertandingkan, di antaranya asinan, balogo, bola voli, bulu tangkis, mendongeng, menyanyi solo, catur wan MTQ. Tujuannya selain untuk menjalin silaturahmi antar guru pendidik, juga diharapkan melahirkan bibit-bibit atlet dari berbagai cabang olahraga. Untuk Porseni tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan kurang lebih pesertanya adalah 954 peserta yang terdiri dari 7 gugus yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Kemudian untuk cabang-cabang ada yang berpertandingan bukan olahraga saja sih, tapi ada juga cabang seni. Kalau untuk cabang seni itu ada kotak, ada pidato, kemudian ada menyanyi solo, kemudian ada mendongeng dan juga ada MTQ. Sedangkan untuk cabang olahraga yang itu merupakan olahraga tradisional. Berapa hari nanti kegiatannya ini akan berlangsung, Ibu? Berapa hari, Bu, kegiatannya? Oh, untuk harinya ada 3 hari pelaksanaan. Mulai hari ini ada 9 sampai dengan tanggal 12. Tapi untuk khusus hari Jumat tidak dilaksanakan. Bu, ini kan setiap tahun pasti ada juara umum, Bu, lah. Nah, bagi pemenang nih, gugus mana gitu, adakah mungkin diikutkan ke tingkat provinsi atau nasional gitu, Bu? Sebenarnya bukan yang juara umum yang ikut ke kota apa ataupun ke provinsi, tapi cabang-cabang mana yang mereka yang menang. Misalnya gugus 1 walaupun dia tidak juara umum, tapi ada cabang yang mereka juara 1 atau mereka yang diikutkan. Wiwin Utami berharap Kecamatan Banjarmasin Selatan nantinya bisa kembali meraih juara umum di tingkat Banjarmasin karena memiliki cabang olahraga andalan yaitu bola voli, asinan, catur, wan, bulu tangkis.